marcando. Diberikan banyak rezeki, terima kasih sudah tunduk menengadahkan tangan, menundukkan kepala, berdoa kepada-Mu ya Allah. Di malam yang hari yang penuh hikmat, yang penuh nikmat, yang penuh barakah, barokah, mudah-mudahan keadaan Jared Lovers semakin meningkat dalam segala bidang. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau di antara kami ada yang sakit, sembuhkanlah dengan kesembuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila di antara kami ada yang merasa sakit hati, semoga dengan bersih karena-Mu ya Allah. Mudah-mudahan misalkan di antara kita ada rasa apapun, mudah-mudahan di malam ini kita anggap tidak ada masalah. Ya Allah, sudah mencapai usia yang keempat.
Orang-orang. Ya, ditiup, ditiup. Kamu udah jelas. Sambil hidangannya disiapkan, mungkin ada beberapa yang saya minta sambutan. Mungkin Om Aten dulu selaku tamu di sini, ke Om Aten. Semua ada apakah di dalam bungkus tersebut? Tak nyerah nek bedos wis. Tenang wae. Larani yang bedos kowe kari dhewe-dhewe. Kok soalé menapa apik dhewe. Sapa sing elek lae? Tenang, tenang lho, namung apik dhewe. Ya iya kae iki habis kok.
Ini telah kita pertimbangkan dan melalui proses dari jam 10 sampai jam 1 malam. Ora bayang-bayang di sini. Mohon dibuka untuk Om Prayitno. Oh, isinya snack. Isinya snack. Mana dokumentasinya, mana ini? Ini dokumentasi. Oh, ya. Selanjutnya Om Amin mohon dibuka bungkusnya dari segi covernya, dari casingnya itu nomor 2. Isinya apa, Mas? Oh, isinya podo. Snack. Isinya snack. Terus Dek, dibuka Dek. Ini mobil-mobilan apa tangnya ini? Akhir buka ewe angel banget. Iku disimpen sing anu ya, Dek. Iki awet pokoknya nek disimpen awet. Sini bom dibantu, Dek. Nah, tak bantu, Dek. Kuwi ora apa, Dek. Nah, saiki dibuka biar. Isinya apa, Dek? Snack lagi. Snack. Ternyata isinya sama, saudara-saudara. Ada apakah dengan bingkisan tersebut? Untuk itu kepada saudara DWG selaku penasihat untuk memberikan apakah? Lumayan sama bagus. Itu satu filosofinya adalah Bang Irul kurang gawean. Kejar. Intinya kita mau nunjukkan. Kita yakin masih mobilnya sehat-sehat. Khusus Bohadul yang bawa Obong Ejni, Avanza, Xenia, Panther. Kudunya di bedo. Karena saya bawa G10 lampu bulat rajas. Cuma yang dicapai dari KCL adalah Obong yang eleng mengisi dengan jelah hati. Kita pengennya cuma sebulan. Apapun bentuknya isinya ya bodoh pangan. Kenapa filosofinya ngambil dari segi makanan konsumsi? Karena uang urip kan sing digoleki kan mangan. Golek duit yang mangan. Jadi sebenarnya kita kembali ke hijrah ke asal usul kita, tujuan kita dalam hidup. Insya Allah kita enggak memandang casing apapun golek kita. Sing ketoke golek duit segala macam ketoke kok imbas imbis. Insya Allah di dalam kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan terus solid mewujudkan apa ya tujuan utama kita pengen terima, yaitu sebulan kurang lebih gitu, benar kan? Kurang lebih gitu. Insya Allah kedepannya kita berjanji masing-masing bahwa bismillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan disaksikan kebetulan saya muslim, bukannya masara, saya muslim. Insya Allah Gusti Allah menjadi saksi kami. Kami di sini di hari ulang tahun ini kita semua berjanji untuk berusaha semaksimal mungkin tidak menodai persaudaraan yang sudah ada. Kita tidak mau, kita ingin mengangkat tinggi nama KCL. Kita ingin kembali memegang bawah pas teluran adalah murni pas teluran. Ini salah satu kolega agak jelas. Berikutnya lagi ke panitia sama pengurus. Panitia sama pengurus dan apa? Pak Ketum selaku ini sebenarnya acara KCL ini adalah acara intern KCL bagi teman-teman BIMEX. Terima kasih sama Profesor Awung. Cuman sebenarnya ini adalah untuk intern
Jadi ini adalah acara yang murni seduluran. Berarti apa? Berarti begitu jenengan datang ke sini, jenengan udah nyemplung di seduluran kita semua. Jenengan udah bisa mentas. Kita harus berikrar bahwa kita seduluran. Benar arep mau karo ora, dan ternyata kita cukup berbangga di KCL sendiri ada beberapa muka yang aneh-aneh ternyata di komunitas lain aneh-aneh. Kita sekarang nggak usah sih abang ini contoh bentuk mereka yang jelas. Berarti sing lengo nggak cuma kita, sing lengo nggak cuma kita. Merdeka seduluran rajbas, seduluran rajbas. Sepakat bu, kita sepakat seduluran nomor satu. Masalah kendaraan yang ke komunitas luar ngomong-ngomong track. Saya penting atau nggak ada gue tenar. Salaman, neng balan salaman tetot. Bismillah, depannya kita tetap solid. Kurang lebih gitu kali mas. Mas Khairul, kalau filosofi yang disampaikan nggak sesuai dengan yang lu ngomong. Ini salah satu master kaki-kaki. Monggo kalau ada masalah. Ini juga dari wujudnya yang kurang jelas. Cuma apa yang ada di hatinya, insya Allah saya cukup kenal dengan Mas Kanjel Tirot. Insya Allah hatinya ape, sangat nyanyo-nyanyo masalah duit gampang kalau Denen yang punya masalah ekonomi silahkan ngomong. Siapa kok ini? Ngejak bujuni nyawa reketan sama Reda. Ini bicara di Bukat Pekanan. Ya, cuman intinya apapun casting kita, apapun penampilan kita, seenggak jelas apapun muka kita, ya penting niatnya adalah seduluran. Sekarang rekan-rekan YB coba bayangin, iki guru Bapak Edan. Bayangin ini guru Edan. Aku dibilang aku ngulis. Guru daburan itu apa-apa. Cuma ya kita satu. Satu dari hikmah Allah yang harus kita pelajari adalah dengan mengenal Mas Arta kita jadi tahu artinya kita sabar. Kita bisa terima teman apa adanya dengan penampakan yang jelaskan dulu. Ya, dan dia ada hadir di tengah-tengah kita seduluran ada Mas Aris Betel. Ini sebenarnya nama kerennya Naga Gila, cuman nggak pantas. Ini ternyata sebenarnya namanya Aris Betel. Betel itu belak ngetel. Karena sebagai seorang laki-laki penyakit belak ngemutar. Penyakitnya setruk mas, jantung mas. Penyakit belak entek kok. Belakuan berhubungan mari-mari jatuh. Kita sekarang bayangkan ketemu sama teman loro belak loro boleh setruk mas, keren. Loro masuk deh, jantung keren belak. Ketan Semarang bro, kedua sosok yang kita kagumi adalah Mas Widi, satu-satunya warga KCL dengan ukuran kaki 36. Luar biasa. Waktu itu kemarin saya tawarkan ada beberapa sendal dari istri saya nggak kepake, beliau mau. Ukurannya sama 36. Kalau nggak percaya ya. Berikutnya ada Pak Vin. Kembali kami ulangi, terima kasih karena menyediakan waktu dan tempat. Pak Vin ini salah satu sosok jarang ngomong, tapi actionnya jelas. Actionnya langsung tegas, mirip dengan Mas Dadang. Jarang ngomong tapi nek Mas Dadang agak cepat sih. Ya, berikutnya ada Mas Goro. Mas Goro ini salah satu yang diwerkan di area Solo. Begitu di Solo ada trouble apa silahkan kontak beliau. Beliau juga jadi supervisor di SPBU. Bensin gratis mutar. Bensin gratis tenang. Semua yang di sini besok mampir di SPBU Mbaki. Ini nyanyamu mesti ya terlalu. Insya Allah beres. Terus dari ada Mas Toto yang sedang merokok itu memang nggak punya kelebihan apapun, nggak punya takdiran. Terus nanti untuk apa aksesoris kita juga punya channel. Nanti kalau ada teman-teman gimmick yang punya dalam tanda kutip bisa kita sangkuyung bareng-bareng. Misalnya masih Mael nih, Mas Mael ada keahlian colok. Siapa tahu kita misalnya
Mas, diwangi jodoh tapi ya orang berhenti jodohnya mas. Siapa tahu dengan paket tuh maksudnya dengan untuk kita ya orang tekan hati ini. Sekarang berubahmu soalnya ada duit. Karena ada duit. Mas yang pakai topi siapa namanya mas? Mas Riki. Ini dari penampilannya terlihat paling netis di antara ini. Cuman apa? Biasanya sih kita enggak usah menilai dari luarnya. Enggak tahu juga enggak ngomong atau gimana. Ah, saya jangan sip. Mas, dari Mas ya. Kasih apa namanya? Sambutan tadi Mas Mas kan. Mas Solek, matur nuwun sampun bawa rekan-rekan untuk kenal sama kita di sini dan insya Allah tadi sudah sepakat bahwa kita semua sebulan ya, nanti begitu di jalan. Keren bro. Ini juga yang di KCL ini tadinya sama sekali gak kenal. Sama sekali gak kenal. Pokoknya begitu. Contoh saya ketemu pertama Mas Nogo. Begitu ketemu pertama di Facebook. Kedua ketemu Pak Ibu lainnya. Ada Mas Komar yang punya motor Honda. Nanti kalau di Gragu Mas Komar itu adalah kepala kantor di Honda Dragu. Walau sekali lagi jangan menilai orang dari luar ya, rupanya bisa juga tapi dia kepala kantor. Kepala kantor. Kepala kantor. Bagi nanti yang hobi bisa masuk. Oh, stasiun Caper menghubungi Mbak. Kembali diulang lagi kita coba. Harus bangga ternyata ya enggak jelas cuma enggak cuma KCL. IPMX juga kita kan jelas. Kita makanya kurang pernah jelas tapi makinlah jelas uang justru lebih yakin dengan tujuan awal seduluran wis apa orang yang tendensi yang luar sah pokoknya seduluran gitu. Nek Mas Anjel mau joget kali ini tidak bisa pakai musik jalan joget aja ya, ya percuma terlalu dia dari jalan Kaliurang ya orang dari jalan Kaliurang jauh-jauh ke sini pengennya nyawer ini masalah kesejahteraan tenang dengan Mas aja ya mungkin semua nggak bisa saya sebutkan satu-satu yang jelas mudah-mudahan ini perkenalan pertama di acara kami pribadi mudah-mudahan jangan bisa memaklumi apa yang ada mau di sambil aja ngobrolnya santai aja dan mudah-mudahan setelah selesai acara ini ya dengan yang datang semua nggak cuma gimmick tapi KCL mudah-mudahan orang gendengan wah acaranya ngono dok kalau pengen nyaman pengen rame ya ayo bareng-bareng tidak baik ojo jaga kisit di rumah kan rame ojo jaga Mas Widi main rame nggak kita yang punya tanggung jawab bareng-bareng main acara ini penak main acara ini dulu mungkin semua sepakat dengan itu ya nek pengen nyaman ya ayo digawe nyaman bareng ojo jaga kisit jilan-jilan nanti ya, ada punya masalah elektronik dengan Mas Idola Service. Idola Service itu nek dewanya barang elektronik PS saya sekian lama gak jadi-jadi. Terus nanti yang bujang di Himek misalnya aja bisa menghubungi Mas Eko dia jual boneka elektrik ya Mas Eko. Cuma gimana terakhir katanya dijual terpisah ya Cuman katanya mirip tenanan. Ada yang bisa bunyi Mas ya? Itu bisa menghubungi Mas Eko diskon pasti. Insya Allah diskon pasti. Kurang lebih itu mungkin ada kata-kata saya yang enggak berkenan mohon dimaklumi, mohon dimaafkan dari lubuk hati apa yang kami sampaikan insya Allah sama dengan apa yang di hati saya insya Allah berusaha semaksimal mungkin untuk gak munafik ayo A, B, B mudah-mudahan rekan-rekan semua yang ada di sini maupun serikan-serikan di KCL bisa bersabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu dan tempat Pak Ketum ini sengen dikara, ini berapa santapan yang kedua kita panggilkan teman kita dari Sukoharjo Ibu Nusa Kelima untuk menyumbangkan sebuah lantai kepada beliau dipersilakan saya mau tembak kenangan insya Allah jangan dangdut ya mas kalau dangdut nanti dipersilakan.
turun.